proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya prajurit Kodim Gorontalo Utara yang bersinar, warisan kemerdekaan Republik Indonesia itu bukanlah hadiah, bukanlah didapatkan dengan cuma-cuma. Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjalanan pengorbanan yang sangat panjang, hasil tetesan darah, bahkan nyawa yang melayang demi Indonesia yang merdeka. Merah darah mereka adalah pancara semangat yang berkobar hingga tetesan darah terakhir. Putih tulang mereka adalah mental baja yang tidak akan pernah pudar walau panasnya peluru menembus tubuh. Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya demi masa lalu, hari ini, hari esok maupun selamanya. Perjuangan kita belum berakhir, wahai prajurit-prajurit sekalian. Jadikanlah bahu-bahu kalian menjadi kokoh batu baja. Jadikanlah tetesan keringat dan darah kalian bak landasan tanah besar. Jadikanlah jiwa raga kalian bak kusuma mega. Prajurit, bergeraklah kalian menyebar ke seluruh pelosok wilayah, dimanapun berada, apapun kegiatan mereka. Ajak, himbau, dan ajak mereka untuk korbankanlah sedikit, tiada banyak waktu dan tenaga, hanya untuk menghargai merah putih dan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Bergerak, laksanakan Ops Belmer, yaitu operasi patuh, sadar, bela negara Indonesia yang tercinta. Jayalah Indonesia, Indonesia semangat.